bacaan Al-Quran. Dia kata, macam mana Syekh? Macam mana guru nak tambah bacaan Al-Quran? Nak baca sekarang pun tak sempat. Tambahkan baca Al-Quran. Dia pun tambah. Tak lama pergi jumpa lagi guru dia. Jumpa lagi guru dia. Wahai guru, saya dah cuba tapi tetap sama. Tambahkan lagi jumlah bacaan Al-Quran. Itu yang dipesan. Kita faham kalau tambah lagi daripada setengah jam jadi sejam, lagi sempitlah masa. Tapi tak lama ibu ni datang jumpa Syekh, wahai guru, terima kasih di atas pesanan yang sangat barakah. Alhamdulillah sekarang ini masaku semakin banyak. Jadi semakin banyak. Rupanya apabila masa ni semua 24 jam sama, betul ke tidak? Sama. Yang bezanya barakah ke tidak? Bertambah banyak masa kita dengan Al-Quran, bertambah banyak, bertambah barakah masa kita. Duit sama tapi beza barakah ke tidak? Waktu hidup tempoh sama tapi barakah ke tidak? Allah bagi sama gaji tapi ada orang tak cukup-cukup, ada orang cukup. Ada orang gaji 800, 1000, banyak klien-klien saya tapi hidup cukup. Anak ramai, 7 orang cukup ke encik? Kerja tukang kebun tapi ni cukup, alhamdulillah. Anak-anak sehat, subhanallah. Balik rumah maghrib boleh ni, alhamdulillah tenang. Cukup 800, 900 anak, 6 orang, 7 orang. Orang yang tak cukup, gaji 10,000 pun tak cukup. Kalau tak berkat, tak cukup 10,000. Tak cukup. Lazada saja dah berapa tolak. Bayar itu, bayar ni. Kan rosak itu, kan rosak ni. Kan sakit itu, kan sakit ni. Akhirnya dia membesarkan nafsu dia. Subhanallah, saya pun sebenarnya tak sampai pun tahap menjadi ibu yang hebat begitu. Tapi saya ada bersahabat, ada kawan-kawan yang bagi motivasi. Dia kata, Ustazah, dia kata Asma, ada kakak, ada kawan yang baik. Dia kata, Asma, cubalah sebelum subuh habiskan satu juzuk. InsyaAllah semua urusan harian Allah permudahkan. Rezeki, subhanallah. Saya ada kisah yang benar, seorang sahabat saya. Dia rapat dengan Al-Quran baru juga dalam setahun. Dia pun melalui satu proses ujian demi ujian. Akhirnya dia diberi oleh seorang guru. Dia kata, guru pesan baca sebelum subuh satu juzuk, lebih kurang 1 jam 40 minit. Dia kata mula-mula dia kata dia tak boleh ikut, dia tak boleh buat. Malahan dia merungut. Dia kata, manalah boleh satu juzuk sebelum ni, sebelum. Akhirnya dia minta doa dengan Allah sebab guru ni pesan begitu. Sebab dia pun bekerja, lepas tu dah start kerja bila baca Quran. Jadi cikgu, lepas tu balik tengah hari gini-gini masak, gini-gini-gini. Jadi guru pesan baca satu juzuk sebelum subuh. Jadi guru pesan tidur awal, bangun awal dalam pukul 4:30, start baca habis 5:30. Macam tu lah. Dia ada anak 7 orang. Lepas tu dia cerita dia ada hutang yang banyak, bisnes dia tak menjadi. Adalah dia buat bisnes juga, berhutang dengan orang 10,000 ataupun 100,000. Banyaklah, 70, 80 ataupun 100,000. Dia kata, Asma, subhanallah, dia datang ke rumah, dia cerita, saya dapat inspirasi Fi, tapi tak kuat lagi nak buat macam dia. Tak kuat lagi. Inspirasi dapat. Dia kata, alhamdulillah, hari pertama, hari kedua, hari ketiga memang susah. Tapi hari seterusnya, tak pernah miss, setiap hari mesti satu juzuk, memang akan terkejut, 4:30 je kejut. Allah kejut, bangun dalam keadaan sehat, segar. Maksudnya bukan nak kena berjuang, mengantuk, tak. 4:30 automatik bangun, segar. Lepas tu ambil wudu apa dan sebagainya, terus mula baca Quran habis satu juzuk. Baca Quran habis satu juzuk, sebulan khatam 30 juzuk. Betul atau tidak? Dia kata pertama memang jiwa lapang, urusan dipermudahkan. Urusan anak ada OKU yang tak sihat pun Allah bagi mudah. Dan anak Allah bagi jadi ketagih dengan Al-Quran. Padahal dia bukan latih, dia sebut apa tak. Anak ni kecil-kecil juga. Dia kata waktu maghrib, kalau sebelumnya ada masa dibaca Quran, sekarang dah tak ada masa. Sebab apa? Semua penuh dengan anak-anak je baca Quran. Kalau sebelum tu nak panggil baca satu muka surat pun payah. Tapi anak dia, dia kata alhamdulillah barakah. Sebab itu kita kena mula dulu mencintai Al-Quran. Allah akan tanam rasa cinta anak terhadap Al-Quran. Ni tak, kita yang duduk sibuk tanam. Bacalah Quran, Quran masuk syurga ni. Mak ni sambil pegang telefon, baca Quran, baca Quran. Hantar anak ni dekat guru, dekat ustaz hebat, ustaz ni, ni, ni dan sebagainya. Ibu tanah mati tak dicintakan Al-Quran. Subhanallah. Jadi dia kata waktu maghrib, memula anak minta, Umi nak tambah 2 muka surat. Esok nak tambah lagi 3 muka surat. Umi nak 4 muka surat. Sorang-sorang nak banyak. Sampai masa dia kata tak ada masa untuk dia baca Al-Quran waktu maghrib, sebab semua habis dengan anak-anak. Ha.
Anak sendiri ni, bukan besar-besar anak dia, tak masuk sekolah menengah, sekolah rendah lagi, minta nak baca, nak minta jumlah yang lebih banyak. Saya kata, ya Allah, nikmatnya kalau anaknya meminta-minta, nak baca lagi, nak baca lagi, nak baca lagi. Ha. Biasa anak minta apa? Nak makan lagi, nak main lagi, nak main game lagi, nak tengok TV lagi, semua hal-hal dunia. Dia kata, tapi memang Allah akan uji dululah. Maksudnya uji berat itu ini. Lepas tu dia cerita, subhanallah, hutangnya Allah yang bayar. Hutangnya Allah yang bayar. Macam mana dia cerita, saya dengar menangis. Dia kata, seorang-seorang tu ada hutang RM30,000. Tak apalah kak, kira halal lah. Ada orang yang seorang tu RM15,000. Bukan sikit-sikit ni. Dia kata, subhanallah, seorang-seorang tinggal satu je lagi. Maksudnya orang yang suntik modal dalam bisnes dia, akhirnya bisnes dia bankrupt. Jadi seorang ada suntik RM20,000, ada RM30,000, ada RM5,000. Dia kata, wallahu'alam, memang benar, Masya Allah, orang yang dekat dengan Al-Quran, urusan hidup dia semua Allah uruskan, semua settle. Umpama hutang dia paid by Allah, Allah yang bayar. Dia tak minta, dia kata tak minta, boleh tak minta halal ke apa, tak, dia tak minta. Tapi Allah buka pintu hati orang tu, tak apa, kira halal lah, jangan fikir lagi kira halal, kira sedekah daripada saya. Allahu Akbar, subhanallah. Dah banyak lagi perkongsian dia, dia kata Asma, kamu sebagai pendakwah, kamu lagi kena dekat dengan Al-Quran, konsisten dengan Al-Quran, nikmatilah baca Al-Quran sebelum subuh. Sebab ini disebut dalam surah Al-Muzammil, mereka yang bangun di tengah malam lalu mereka membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran pada waktu tersebut, waktu Qiyamulai ni, waktu sebelum subuh ni, kerana bacaan ketika itu lebih dekat denganmu. Bacaan ketika itu lebih beri kesan kepada hati. Beza kalau kita baca Al-Quran waktu sekarang, waktu tengah hari, waktu malam. Kalau waktu kita mulai baca Quran, kesan kepada hati lagi luar biasa. Masya Allah. Luar biasa, dunia kita mungkin sama, tapi pandangan kita kepada dunia berbeza. Kalau dulu, semua benda orang beli rasa nak beli. Tapi sejak hati tu mencintai Al-Quran, tengok belak je, tak rasa. Allah hilangkan rasa cintakan dunia. Suami tak hargai, rasa okey je, tak apalah. Sebab apa? Dah ada kemanisan nikmat dengan Al-Quran. Tak apalah kalau anak, maksudnya ujian akan datang, ujian sama, tapi yang berubah apa? Hati yang berubah. Hati tu dah jadi lunak dengan Al-Quran, hati dah jadi kuat dengan Al-Quran, datang ujian apa? Tempat menakung ujian itu kuat. Kukuh. Masalah kita, hati kita sempit, masa ujian sikit, jadi sesak nafas, jadi tak tentu arah, menangis-nangis, jadi tak terkawal, emosi tak terkawal. Kadang-kadang kita orang perempuan, kita jadi hamba kepada emosi, minta maaf. Hamba pada emosi, hamba kepada televisyen, hamba kepada telefon, macam-macam lah. Sedangkan kita sebenarnya hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah. Baiklah, seterusnya nak sebut tentang kemuliaan. Ni pukul berapa ni? Kita patut berhenti pukul 2. Ya, sebenarnya dah habis, 2:30. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di kalangan kamu, yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Saya tengok di hadapan saya kebanyakannya wanita, memang semua wanita lah. Ha, confirm wanita kan? Orang lelaki solat Jumaat masa ni. Kita ada peluang yang Allah berikan kepada kita kalau sekiranya kita ada anak. Siapa yang tak ada anak boleh buat tawaran kepada anak-anak jiran. Tawaran apa? Nak ajar Al-Quran. Kalau boleh ibu-ibu sekalian, jangan lepaskan tawaran yang istimewa Allah nak bagi. Khairukum man ta'allama al-Quran, belajar dan pandai baca Al-Quran, wa 'allamahu, dan ajarkan Al-Quran. Sebab hari ni ramai ibu bapa memang untuk anak hantar terus pada ustaz-ustazah. Saya nak cakap kerugian yang amat besar, sebesar-besar kerugian. Allah dah bagi peluang seorang anak untuk kita ajar, nak ajar anak orang lain tak reti. Ustazah, saya pun tak mahir Al-Quran, saya cuma pandai ikhra' satu je. Tak apalah, ikhra' satu puan ajar, masa ikhra' dua, hantar dekat ustazah. Sekurang-kurangnya anak itu kenal alibata sampai ya daripada puan. Anak itu kenal aa, baba, ii, uu, ha. Kenal yang tu, basic tu. Tapi anak itu baca Al-Quran 20 tahun, 30 tahun, puan dapat pahala mengalir tanpa henti.
Kemudian anak tu pula ajak anak dia, cucu kita pula, pahala tu mengalir pula. Sebab kita ajak anak kita, anak kita ajar pula anak dia. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iza mata bini Adam, bila mati anak Adam, in qata'u amaluhu illa min salas, terputus segala pahala amalannya kecuali tiga. Yang pertama, sedekatun jariah, banyakkan bersedekah di bulan Ramadan, pastikan bersedekah pada setiap malam Ramadan, mudah-mudahan jatuhlah pada malam Lailatul Qadar, maka kita umpama bersedekah melebihi 1,000 bulan. Berapa pun, RM5, RM10, pastikan buat transfer. Transfer online ke, hantar bagi kat masjid ke, kita cuba wajibkan di bulan Ramadan setiap malam mesti nak bersedekah. Ha. Ada yang kata, ustazah, saya macam susah nak transfer-transfer, saya sediakan tabung, tabung malam Ramadan, saya akan masukkan duit dalam tu. Cukup seminggu, baru saya bagi pada orang. Itu dikira tak? Alhamdulillah, insyaAllah dikira. Maksudnya nak buat cara yang lebih mudah lah. Kan masuk tabung, jangan pula bila dah cukup kan, kira-kira RM700. Eh, banyak juga, nozal lah. Dah bertukar pula, niat bertukar pula, tak jadi nak sedekah. Ha. Jadi ada orang memang dia kumpul, dia buat tabung subuh ada. Sebab waktu subuh antara waktu paling afdal, itu didoakan oleh para malaikat. Siapa yang awal-awal subuhnya dah bersedekah awal subuh, perkara yang sebelum dia keluar cari rezeki, dia dah keluarkan daripada rezekinya sedekah di jalan Allah, didoakan oleh para malaikat supaya Allah melipat gandakan rezekinya. Para malaikat mendoakan. Sebab itu ada orang sediakan tabung subuh. Jadi sebelum pergi kerja, dia masukkan dulu RM5, RM2, RM10, RM50 contohlah kan. Jadi sebab apa nak bagi setiap pagi, takut tak berkesempatan. Dah terkumpul seminggu, lepas tu dia kira-kira dia transfer lah. Ataupun bagilah kepada mana-mana orang yang memerlukan, supaya tak tertinggal sedekah subuh. Jadi tak nak tertinggal sedekah malam, supaya jatuhlah pada malam Lailatul Qadar, dengan caranya setiap malam kena bersedekah. Nabi sebut sadaqatun jariyah. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang paling mahal di dunia adalah ilmu Al-Quran. Sebab itu tolong ibu-ibu sekalian, kalau nak muliakan muliakan seseorang, muliakanlah guru Al-Quran. Tapi sekarang kalau kita tanya, kerja apa dek? Saya ngajar Quran je. Subhanallah, itulah ilmu yang paling mahal. Kalau kita jemput speaker untuk urusan dunia, untuk bisnes, boleh bayar ribu-ribu contohlah kan. Sanggup bayar yuran sekian-sekian. Tapi guru Al-Quran berapa yuran? RM50. Mahalnya. Ustaz tu ambil RM30 je. Berkira. Sepatutnya, ya Allah ustaz, murahnya RM50, saya bagi ustaz RM100. Ustaz ni bila ajar anak kita, ikhlasnya, seronoknya. Sebab apa? Kita memberi lebih tinggi dan kita faham nilai. Anak kita mungkin lama sikit dia ngajar. Anak kita mungkin sabar sikit dia ngajar. Sebab apa? Dia tetap, dia letak RM50, tapi kita kata, ustaz, saya nak bagi RM50. Itu pun belum cukup. Tahu tak, Imam Syafi'i, ayah dia, ada seorang guru ajar anak ni, Imam Syafi'i baca boleh Al-Fatihah, diberi apa? Beratus, beberapa ratus dirham. Kemudian dirham ni banyak, ratus dirham ni banyak. Sampai guru kata, ya Allah, aku hanya mengajarkan Al-Fatihah. Dia kata, kalaulah aku ada harta lebih daripada ini, aku akan beri semuanya kepadamu. Sebab kamu mengajarkan ilmu dunia dan akhirat. Harta tak boleh bawa pun sampai ke akhirat. Tetapi Al-Quran inilah syafi'an li ashabi. Kita tahu Al-Quran akan jadi apa? Syafa'at dalam kubur lagi, betul tak? Bila ditanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Allah. Man nabiyuka, siapa nabi kamu? Muhammad. Ma kitabuka, apa kitab kamu? Al-Quran. Ma dinuka, apa agama kamu? Islam. Itu pak soalan, itu je soalan kan ditanya. Kita kata, oh mudahnya sekarang pun lancar. Ha, tasmik je, tasmik. Cuba tanya Umi je, ha, lancar. Alhamdulillah, ready. Soalan bocor. Tetapi ketika itu yang menjawab adalah amalan yang menjawab. Subhanallah, ramai yang tak lepas soalan yang pertama. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Siapa yang kamu sembah? Siapa pentadbir kamu? Siapa yang kamu bergantung hidup di dunia dahulu? Itu termasuk man rabbuka. Kalau hidup kita membesarkan televisyen, membesarkan telefon, membesarkan hiburan, membesarkan makan-makan, membesarkan jalan-jalan, semualah membesar-besarkan tu. Tengok rumah kita membesarkan apa? Ruang apa yang paling istimewa kat rumah kita? Adakah ruang Al-Quran? Ataupun Al-Quran duduk di mana-mana?
Ataupun ruang TV, itu paling selesa. Ataupun ruang tamu, ataupun ruang tidur, itu yang berhabis banyak nak tidur selesa. Jadi kita boleh nilai diri kita sebenarnya rumah kita membesarkan apa. Ada orang membesarkan Al-Quran, di setiap ruang sudut rumah dia adalah ayat-ayat Al-Quran. Almari paling mahal bukan almari yang cendera-cendera mata tu. Bukan almari letak pinggan mangkuk korel, apa nama lagi pinggan mangkuk kalau mahal sikit tu apa dia? Apa-apalah kan susun cantik-cantik tu. Ada tu pinggan mangkuk apa mahal sangat tu. Tak kisah kita pinggan mangkuk apa. Tapi almari paling mahal diletakkan Al-Quran, maksudnya itu menunjukkan ahli dalam keluarga itu membesarkan Al-Quran. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah. Para jemaah, saya minta maaf dah lebih dari 5 minit. Saya tahu puan-puan semua memang perlu bekerja. Kerja itu juga satu ibadah. Walaupun pada petang yang barakah ini tak sempat kupas sangat tentang tajuk kita ni, tapi dapatlah sikit motivasi ya para jemaah sekalian. Kalau kita dapat habiskan satu hari satu juzuk, sebulan kita khatam Al-Quran. Kalau boleh habiskan satu hari setengah juzuk, dua bulan khatam Al-Quran. Kalau tak mampu juga satu hari setengah juzuk, habiskanlah satu hari satu helai. Mampu tak satu hari satu helai? Kalau satu hari satu helai, Al-Quran ada 300, ada 600, 4 muka surat, ada 302 helai. Jadi bermaksud setahun sekali kita akan khatam. Okeylah tu. Setahun sekali khatam. Satu hari baca satu helai, dua muka surat. Jadi 302 hari kita akan khatam Al-Quran. Jadi insya-Allah konsisten kita baca Al-Quran. Kalau nak dapat satu juzuk sehari, setiap kali lepas solat baca dua helai. Betul tak? Subuh dua helai je. Dua helai bunyi je je tu kan. Oh, dua helai je. Ha. Kalau scroll FB lagi lama. Dua helai ni lebih kurang dalam 15 minit habislah. Tak sampai 15 minit, 10 minit pun boleh habis. Ha. 10 minit boleh habis dua helai setiap kali solat fardu. Jadi satu hari dapatlah 10 helai, bermaksud 20 muka surat dapat satu juzuk. Sebab itu amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tapi istiqamah. Harta yang banyak kita kena jaga, tapi Al-Quran yang kita baca banyak, Al-Quran yang akan jaga kita. Urusan dipermudahkan, urusan anak, urusan suami, urusan pekerja, urusan rezeki akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab lagi banyak kita luangkan masa dengan kalamullah, kata-kata Allah, firman Allah, membawa maksud kita luangkan masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan sibuk menguruskan kita. Subhanallah, alhamdulillah. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada jemaah sekalian. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita seseorang yang mencintai puasa, mencintai segala ibadah yang di dalamnya, dan juga menjadi ahli Al-Quran, mencintai Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf salah dan silap. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.